Nek logika cinta masuk di kemana itu dari empat itu? Nek okay. Menurut karena ya kita sudah jadi suami, biasanya sak bener-bener suami gue ya, tetap sing jalu maaf itu suami nang istri kan, menurut. Itu logis kalau menurut secara ini lo, wong gue sing bener kok, kene kan meskipun bener kadang-kadang tidur di depan pintu kan, gitu loh, di kancing, menurut lo, padahal kini bener, kini sing jalu maaf. Itu higher lord sir ordik gue setinggi. Tinggi itu, karena itu. Argumentasinya gini, kalau kita ngomong gini, kalau kita mengeset fakta itu bahwa yowes sing penting apa walaupun bener aku tetap turun nang lawang. Itu belum pakai hair lord logic karena kita hanya memotret keadaan. Yeah. Tapi kalau perilaku itu dia punya argumentasinya bahwa misalnya gini. Suami istri ki ora ono menang kalah kok. Oke. Okay. Ora iso suamine menang, ora ono apa istrine menang. Wong iki perang panjang sampai selesai kok. Wow. Kan gitu. Misalnya kan dia jadi pernikahan itu perang panjang. Perang panjang. Okay. Itu bukan menang-menangan tapi selama mungkin adalah perang panjang. Selama mungkin dalam peperangan selama mungkin dalam game itu aja perang lah, game. Itu ya, game. Aku senang istilah perang ya. Aku senang jadi aku karena pas sekarang jadi orang banyak yang bilang tidak ada perang pendek di Eropa, maka jangan pernah berharap Ukraina ini akan selesai dalam waktu dekat karena Jerman tuh kadang sampai 500 tahun, ada yang 32 tahun paling cepat. Jadi ini masih panjang, tapi ternyata ada yang lebih panjang dari seluruh perang yang ada di dunia, yaitu pernikahan. Iya, yeah, itu menurut Sabrang. Waton.